Minta kencingnya. Wih, eh. Sakit, Pak. Eh, namanya siapa, Pak? Kudanya, Pak? Oni. Namanya Oni. Pony. Oh, Pony. Namanya Pony. Ini kita tes ride kuda. Sama bapaknya. Bapaknya namanya siapa, Pak? Bapak Syarif. Pemandu kita. Ini kita mau ke kawah. Itu di atas sana tuh. Naik kuda. Kalau biasanya kita moto vlog naik kuda. Eh, by the way, gue belum ini ya, belum opening. Hello guys, welcome back to Ken Moto Vlog. Jadi sekarang namanya bukan Ken Moto Vlog lagi, tapi Ken Jaran Vlog. Jaran itu artinya kuda bahasa Jawa. Ini kita sama cewek gue di belakang yang pakai baju pink. Tapi jauh banget ya. Halo Pony, nice banget Pony. Iya, dan kalau misalnya kalian nanya, gue pakai helm. Ini sekarang gue pakai helm karena kameranya nempel sama helm, dan sekarang ini gue lagi nggak pakai kamera sendiri, lagi pakai minjem punyanya Mas Sam Omip, Mas Naskur Scrambler. Thank you banget buat Naskur Scrambler udah minjemin kameranya. Dan soalnya kamera gue habis dijatohin sama cewek gue sendiri. Tadi dia naik motor dan motornya jatuh, dia pakai helm gue dan helmnya kameranya patah. Dudukan ininya, dudukan apa sih namanya, dudukan waterproofnya tuh patah. Aduh, dingin cu. Nah, ini purenya masyarakat ini. Naik kuda seru loh. Biasa kita naik kuda besi, ini sekarang kuda hidup. Iya Pony ya. Enak cu, naik kuda cu, sumpah cu. Tuh kalian bisa lihat dia tuh di atas. Itu kawahnya tuh, di situ tuh banyak orang tuh. Kalau misalnya kalian bisa lihat, di situ banyak orang dan disitulah tujuan kita. Tapi di situ nanti ada tangganya. Kalau kalian bisa lihat tuh kan curam banget tuh. Jadi nggak usah susah-susah gitu loh. Eh, dia naik motor. Di sini naik motor boleh tak, Pak? Wala, tak pikir gak boleh naik motor, Pak. Wala. Parkirannya 5.000. Itu apa, Pak, di situ, Pak? Ada. Wala, tempat sesajen. Berarti di sini mayoritasnya Hindu ya, Pak ya. Wow. Lembah, cuy. Iya bener ya, gak mungkin banget motor lewat sini. Kalau mau lewat ngantri. Ini by the way cewek gue baru pertama kali ke Bromo. Baru pertama kali banget dia ke Bromo, makanya. Makanya. Aduh. Kon. Sorry Pak ya kalau kena kaki saya. Terus biasa Pak. Wow. Oke. Kalau yang pernah tak pelajarin tuh dia kalau mau belok tarik kanan. Kalau ke kanan tarik yang kiri. Ayo jalan. Oh alah. Kalau tarik dia berhenti ya. Oke, kita nyupir sendiri guys. Nyupir kuda sendiri guys. Kenapa? Ini bunga apa Pak namanya Pak? Kenapa? Edelweiss ya? Banyak bunga. Di sini tuh banyak bunga Edelweiss. Yang melambangkan keabadian. Kalau setahu gua, melambangkan keabadian cinta. Anjas. Ayo jalan Pony. Ayo Pony. Kamu hebat Pony. Ayo lo. Eh ngapain? Eh. Wah, wow, dikit lagi nyampe. Di atas ramai banget. Aduh. Maaf Mas ya. Misi Mas. Pony pinter loh Pony. Pony ngapain Pony? Jalan Pony, sana Pony. Si Pony. Kok pleset kudanya? Kudanya low side. Awas Pony. Ayo semangat Pony. Ayo Pony semangat Pony. Aduh gila bro, jalannya bro. Aduh gila bro. Ya Pony bersin. Pony. Ayo Pony. Pohon Pony, awas Pony, jatuh Pony. Cuk bagus cuk, sumpah itu ada anak-anak trail tuh situ tuh. Wih cuk, api cuk. Api cuk, sumpah cuk, Pony cuk. Ayo. Ayo Pony, awas Pony. Awas Pony, berhenti dulu Pony. Ayo. Ayo Pony, semangat Pony, semangat.
Cok seneng cok naik kuda tuh menyenangkan sekali. Oh, rame banget. Nah, ini ada motor, ini lewat mana motornya? Kenapa pak? Nah, ya lewat mana pak? Jalannya kayak gini loh. Enggak, kalau mereka mau turun ya lewat sini. Waduh, gila keren banget tuh. Cewek gua mana by the way, anyway, by the way. Cok, gua ini cowok macam apa ya? Ada cewek di belakang ditinggalin. Nah, ini turunnya gimana pak? Maksudnya? Oh. Ah, sip. Kita nungguin cewek gua dulu. Ini poni nih, poni. Kenapa? Oh iya. Cok jauh, cok. Itu yang pakai baju pink tuh cewek gua tuh. Nah, ini nanti kita naik tangga itu tuh. Itu tangga capek banget itu. Musuh banget itu tangga tuh. A few moments later. Enggak, ya Allah. Kamu kalau panik kudanya ikut panik. Harusnya lewat belakang kakinya. Bentar pak ya. Ayo naik. Nah, sekarang kita mau naik ke atas. Gimana Pus? Nah dia nangis, aku udah. Nah sini nih, gua satu-satunya orang yang pakai helm di sini. Bodoh amat, gua malas megangin helm, pakai aja. Bodoh amat ketawain orang. Cuk, baru jalan bentar doang udah capek ya. Gua perlu olahraga kayaknya. Cuk, ini motovlog apa, cuk? Jalan kaki, cuk. Aduh gila. Bisa enggak kamu naik? Kuat enggak? 250 anak tangga. Ayo. Let's begin this shit. Bodoh amat. A few inches later. Capek kamu? Enak lagi? Kayaknya gue harus buka helm deh. Gue gak cukup oksigen soalnya. Iya rasanya bakal lebih capek. Ayo kita lanjut nanti. Dadah. Di atas baru gue nyalain kamera lagi. Capek cok, sumpah capek cok. Tuh kita sekarang berada di Kawah Bromo. Kita lihat cok, sumpah gue belum selesai ngatur nafas cok. Dulu ini lubangnya kecil guys, lubang lingkarannya itu dulu kecil, nah sekarang udah gede kayak gini karena udah berapa kali erupsi. Itu di situ, kalau di situ banyak sampah-sampah ya, dari orang-orang konyol yang nggak tanggung jawab. Tapi di sini memang nggak ada fasilitas tempat sampah sih. Ya jadinya sebenarnya harusnya ya dibawa turun sampahnya, jadi bukan dibuang di sini, jadinya jelek sih. Cowok ini kalau jatuh gimana rasanya ya? Oh my god, keren banget sumpah. Tuh coba, gue diem, gue zoom ke sana. Itu di situ ada anak Avenger yang naik gunung tuh, lihat tuh. Bodoh amat gila orang-orang. Sangar bisa ke situ dia. Kalau misalnya kalian pernah lihat berita ada mahasiswa meninggal gara-gara jatuh, ya di situ. Dia di situ. Jatuh ke bawah, nyangkut, meninggal ya. Cuk capek, cuk. Capek sumpah. Tapi worth it lah. Kalau udah nyampe sini dan kita ngeliat pemandangan ini worth it lah. Ini sayang. Enggak apa-apa, jatuh kan ke bawah bukan ke atas. Aduh, gila keren banget ya. Datang, Pus. Oh, gila dong, jalan turunnya ramai banget gila. Jadi guys, tadi baterainya tadi pas di atas habis. Ini gue baru ganti baterai. Ini sekarang kita sedang menaiki KLX 150 dengan ban aspal. Jadi jatuhnya ini supermoto ya, supermoto. Nah ini yang lagi sama gue ini Mas Maoy Motovlog, tapi udah kayak tukang ojek Bromo kan, anjir, gak pakai helm kan, gak coba, jangan ditiru ya. Mas Maoy Motovlog arogan, gak pakai helm di Bromo, no kan. Jadi tadi ceritanya pas di atas kawah itu kawahnya. Itu baterainya habis, baterai camnya habis. Jadi gua enggak bisa melanjutkan vlog yang sangat berbahagia dan sangat melelahkan. Jadi gua turun dan gua balik ganti baterai ke tempat anak-anak tuh di sana. Bareng anak motovlogger Surabaya dan motovlogger Malang, motovlogger Gresik juga tadi ada Rider Senja. Yes. Terus ini Triplus
nama channelnya, yang punya motor ini nama channelnya Triplus. Nah sekarang ini kita lagi nyari dia nih, lagi nyari yang punya motor ini. Yang punya motor kemana? Tuh gila guys, anjir keren banget tuh sebelah sana, anjas. Gile. Mas tadi aku ditegori wong-wong loh mas, pakai kuda, pakai helm, ya biar nggak ketilang. Bodoh amat. Di sini banyak mobil tapi hardcore semua. Memang di sini mata pencah. Oh sampah guys, aduh anak-anak. Ini ya sumpah dah. Hah? Insya Allah kerungu. Gila guys, gila keren banget guys. Tapi ini kalau musim kemarau ini pohonnya habis. Nah, ini dia nih Triplus, Mas Triplus. Hey guys, kalau gitu gue closing dulu, kita tutup aja. Karena ini gue kameranya minjem. Ya jempol arogan, anjas. Hashtag jempol arogan, anjas. Gak ada obat. Hey guys, kalau gitu jika kalian menyukai video ini silakan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini silakan klik jempol ke bawah. And I'm signing out. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Yaudah, dadah, I'm signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace. Jempol arogan.